Oke, seperti ini teman-teman ya. Hasilnya rapi. Kemudian untuk bungkus luarnya ini masuk ke dalam sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Rudi Istiantoro Teknisi Jaringan. Channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RWnet. Teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ilmu jaringan komputer sederhana atau basic, yaitu cara crimping RJ45. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan. Ini kabel RJ45, kemudian ini konektor RJ45, gunting dan tang crimping. Kita akan belajar bagaimana cara mengcrimping RJ45 agar hasilnya kuat dan rapi. Oke teman-teman, langsung saja ke proses pemasangannya. Untuk yang pertama, kita kupas terlebih dahulu kabelnya teman-teman. Menggunakan gunting. Seperti ini. Kita buang untuk seratnya. Kemudian kita urai terlebih dahulu. Semua kita urai dulu teman-teman. Baru nanti kita urutkan sesuai dengan urutannya. Kalau sudah diurai seperti ini, kita urutkan teman-teman. Putih, oranye, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, dan coklat. Oke, kita rapikan dulu sebelum kita potong. Urutannya seperti ini ya teman-teman. Putih oranye, oranye, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kalau sudah kita potong teman-teman. Potongnya yang lurus. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 1,5 cm teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita potong langsung. Kemudian kita masukkan konektor RJ45 nya dengan posisi yang rata di sebelah atas, di bagian atas, bukan seperti ini ya teman-teman, tapi seperti ini. Nah, kita masukkan set. Nah, usahakan si kulitnya ini ikut masuk ke dalam sini ya teman-teman. Biar hasilnya lebih kuat. Ini seperti ini teman-teman. Baru kemudian kita crimping menggunakan tang. Oke, seperti ini teman-teman ya. Hasilnya rapi. Kemudian untuk bungkus luarnya ini masuk ke dalam sehingga tertekan oleh kunci yang ini teman-teman. Nah, jadi lebih kuat. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.